Oke, halo guys. Gua sekarang mau memberikan contoh aja mengenai penggunaan mini kompresor. Mini kompresor, semini apa? Semini ini. Ini gunanya untuk ngisi angin. Bisa ban mobil, ban motor, ban sepeda, bola, dan lain-lain sebagainya. Kenapa gua bilang bisa bola? Karena di sini dapat pentil untuk ngisi angin dari mau bola basket, bola tendang, bola apapun itu. Pada dasarnya, mini kompresor ini digunakan menggunakan charger mobil. Dia voltage-nya 12 volt, working pressure-nya sampai 120 PSI. Airflow-nya 40 liter per menit, panjang kabelnya 3,5 meter. Jadi, jangan takut, walaupun nyoloknya di mobil, bisa digunakan kemana-mana. Cukup panjang kok, sampai ban belakang mobil juga bisa nih. Oke, mau tahu gimana videonya? Jangan lupa kasih like dulu, subscribe, terus komen. Kita ketemu di kolom komen. Oke, ikutin terus videonya.
Otomatis mati begitu pressure-nya mencukupi. Keren. Itu dia tadi guys, video gue mengenai mini kompresor. Sekarang bisa gue gunakan di mana saja karena simple. Tinggal masukin, bawa kabelnya, taruh di bagasi mobil. Atau di samping lo buat keperluan, ya kan, gampang, mudah, colok doang, dan tekanan udaranya bisa sampai 120 psi. Ini anak kecil pengen ikutan syuting, pas sini ikut papa yuk, papa mau jalan-jalan. Oke, let's go. Sekarang gue mau jalan-jalan dulu, ayo, mau diculik nih anak. Oke, let's go, cabut. Hahaha.